Oh iya, Mbak. Siap, Mbak. Halo, nama saya Azwar Mubarok. Umur saya 25 tahun dan domisili saya di Mampang Perapatan, Jakarta Selatan. Saya bergabung di Grab sudah hampir 2 tahun. Alasan kenapa saya gabung di Grab, dari segi penghasilan yang tidak terbatas dengan jam kerja yang fleksibel. Kalau penghasilan per hari itu kurang lebih ya sekitar 100 sampai 150 ribu. Kalau dihitung per minggu ya tinggal kalikan aja, kurang lebih sekitar 750 ribu dalam seminggu. Di jam sibuk biasanya memang itu berpengaruh juga terhadap banyak atau sedikitnya orderan. Ya sebetulnya yang harus driver punya, pertama dia harus punya kesabaran. Karena Jakarta memang sudah pasti Jakarta adalah kota yang macet. Terus yang kedua, setiap penumpang yang kita bawa itu kan beda-beda sifat orangnya. Jadi disitulah kita perlu attitude yang baik. Selain jadi driver Grab, saya juga ada kerjaan lain. Si Grab ini saya jadikan sebagai side job-nya saya. Saya biasanya keluar narik itu dari jam 6 pagi sampai jam 9 pagi, itu saya udah off. Jam 9 pagi saya udah off karena saya harus mengerjakan pekerjaan saya yang lain. Biasanya rekan-rekan saya pun sesama driver itu ada jam-jam tertentu di mana mereka berkumpul gitu. Sharing tentang pengalaman mereka di jalan. Ya punya banyak tempat untuk berkeluh kesah lah. Selama menjadi driver itu saya mendapatkan banyak sekali peluang gitu. Kadang saya justru dapat informasi tentang usaha, tentang sebuah komunitas film, komunitas musik. Justru saya kadang dapatnya dari situ. Sebagai perusahaan penyedia jasa transportasi secara online, masyarakat sendiri antusiasnya dan penerimaan masyarakat sendiri justru bagus gitu, karena memberikan dampak yang positif terhadap kehidupan masyarakat orang Jakarta.